akan terus mengikuti proses-proses yang bisa jadi akan diambil terus oleh Sambo uh, melalui penasihat hukumnya, Bang Martin? Iya, yang pertama begini ya, uh, Bang Timoti. Keadilan itu kan milik seluruh pihak ya. Hmm. Nah, penentunya adalah ya sistem peradilan kita ini. Apa itu prosesnya? Yang pertama adalah pengadilan negeri, banding, dan juga kasasi ya, melalui Mahkamah Agung. Dan bahkan ada lagi upaya hukum luar biasa nantinya, PK. Ya. Itu, kalau ada seseorang... Ataupun terdakwa, ataupun penasihat hukum yang tidak puas dengan uh, hasil putusan hakim, tentu mereka tetap harus menghormati putusannya. Namun, bisa melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Apa itu, ya? Yang saya sampaikan tadi, silahkan itu hak mereka. Ya, kita tidak akan uh, mengatakan, "Udah, jangan banding, ini kan nasib mereka juga, ya." ya. Nah, namun, <tuh> kami tetap akan uh, uh, memantau dan juga uh, bereaksi ketika... Hal-hal uh, yang sama akan digunakan nanti, ya khususnya menuduh ataupun memfitnah anak dari uh, keluarga korban, ya melakukan mm. pemerkosaan, lalu nanti berkeberian ganda. Saya, tahu, saya tidak tahu lagi nanti, mungkin mereka menemukan novum baru hal-hal yang buruk lagi mengenai Joshua. Mm. Nah, mm. kalau sampai hal itu dilakukan, ya berarti uh, jawab menjawab melalui via media seperti ini, baik konvensional maupun Uh, platform yang baru seperti YouTube dan Instagram ataupun TikTok itu akan hmm. terus berlanjut. Hmm. Makanya saya menghimbau ya, daripada kalian repot-repot ya menggunakan cara ya, usang yang sudah terbukti uh, berbuah kegagalan ya, lebih baik kalian stoplah itu semua. Ya, akui aja udah kesalahannya, minta maaf, beres. Dari hmm. awal kita sudah meminta hal tersebut tapi apa yang dilakukan? Justru tambah masif itu fitnah-fitnah kepada keluarga uh, korban dan juga pada korban. Nah ya. ini yang menurut saya kita sangat sayangkan. Ya saya pribadi tidak mau Verdi Sambo sebenarnya ya. difonis mati. Hmm. Kalau itu berdasarkan pendapat pribadi saya ya. Tapi kan saya hadir di sini untuk mewakili keluarga korban. Hmm. Dan ketika keluarga korban sudah memberikan kesempatan, tapi yang merespon dengan baik hanya Richard Eliezer yang empatnya lagi justru bersama-sama memfitnah almarhum. Ya saya mau ngomong apa lagi? Oke. Okay. Oke. Okay. Um, saya ke ini ini untuk Pak Joko dan juga Pak Fikar karena kita ingin tahu mengenai fonis hukuman mati ini sendiri. Uh, kita mendengar bahwa khususnya melalui KUHP yang baru ada kesempatan uh, hukuman mati ini tidak dieksekusi begitu. Ada uh, kemungkinan ada peninjauan terhadap uh, yang terfonis di sini setelah 10 tahun, nah mungkin Anda bisa memberikan kami pemahaman, apa arti vonis kemarin ini uh, terhadap Sambo, apakah eksekusinya berarti akan berlangsung setelah 10 tahun, baru kita akan melihat kalau memang proses hukumnya semua sudah dilalui, baru eksekusi fonis mati tersebut akan dilaksanakan dan bagaimana kaitannya dengan KUHP yang baru ini, apakah ini juga berlaku terhadap Sambo, mungkin Pak Joko boleh menjawab terlebih dahulu ya, yeah, uh, begini Putusan pidana mati dari majelis hakim ini eh, harus diapresiasi. Mengapa? Karena selama ini kan ada ada semacam anekdot ya bahwa keadilan itu hanya bisa tegak di bawah kalau di atas dia lentur Tampol. tidak tidak berperan. Nah sekarang ini kan hakim majelis pengadilan kerja Jakarta selatan sudah membuktikan bahwa ternyata tidak hanya Tajam di bawah, tetapi di atas pun yang berpangkat jenderal bisa dijatuhi pidana. Hmm. Nah kemudian mengenai sanksi pidana yang begitu berat, dianggap berat mungkin karena ya itu hukuman maksimum soalnya, pidana hmm. maksimum. Itu saya kira uh, ya harus-harus tetap dihormati sejauh, yang bersangkut eh, putusan yang bersangkutan belum belum dibatalkan atau dikuatkan atau belum berkekuatan tetap. Hmm. Nah, bahwa dengan adanya uh, KUHP baru ini ada ketentuan saya lupa pasalnya berapa bahwa pidana mati itu masih diatur, tetapi dengan pidana mati bersyarat istilahnya. Hmm, hmm. Artinya di dalam ketentuan itu di, di, dikatakan bahwa uh, pidana mati itu tidak bisa dilaksanakan sebelum masa 10 tahun ini tahap penilaian. Hmm. Jadi dengan percobaan 10 tahun. Hmm. Kalau 10 tahun berturut-turut dia berkelakuan baik, uh, ini nanti bisa bisa diubah, mungkin de hmm. mungkin demikian, tapi saya belum membaca aturan peralihan yeah. yang lengkap dalam KUHP baru. Tapi ini berlaku pada Sambo, kah? Pak kok mengingat ini baru oh, berlaku di tiga tahun lagi. Oh, jadi, tapi perkara hmm. ini cepat dikirim ke pengadilan tinggi, diputus oleh PT, cepat diputus oleh PT, dan cepat diputus oleh MA. Mungkin itu, saya kira, dalam dua, dua tahun sudah kelar hmm. sampai tingkat PK, barangkali. Oke, okay. nah, ya. saya ingin tahu uh, opini dari Pak Fikar terhadap hal ini bagaimana? Iya, uh, Kuhp yang baru itu kan memang uh, resminya belum uh, berlaku ya. sebagai hukum, uh, hukum, apa hukum yang memang berlaku gitu untuk hmm. uh, satu masa. Tapi kan ada batas di dalam Kuhp baru sendiri ditentukan tuh tiga tahun baru bisa berlaku gitu. Hmm. karena sementara Perbuatan ini dilakukan ketika KUHP itu belum ber diberlakukan. Ya. Nah, karena itu sepenuhnya eh, mengenai berat hukuman, apa namanya, pertimbangan persyaratan dan sebagainya itu tunduk pada aturan yang lama, gitu ya, hmm. pada aturan yang lama. Nah. Hmm. Itu meskipun fonisnya ya. dilakukan kemarin dan ini setelah pengesahan undang-undangnya yang berlangsung tahun lalu, ini meskipun ini ya, jadi tetap tiga tahun dulu begitu baru berlaku. Betul. Oke. Okay. Betul. Ini yang disebut dengan ajas legalitas. Ya, jadi setiap uh, apa putusan itu harus didasarkan pada dasar hukum yang memang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan. Okay. Nah, karena itu eh uh, apa 340 ini masih diberlakukan ya di dalam kasus ini ya termasuk eh uh, apa masa tenggang waktu 10 tahun dan sebagainya gitu itu juga uh, pada uh, waktu 3 tahun tapi pada eh uh, apa ketentuan yang lama kan sebenarnya putusan itu baru bisa dieksekusi kalau eh uh, apa namanya kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap nah uh, uh. dan sebagaimana kita ketahui dalam sistem peradilan pidana itu selain ada upaya hukum yang biasa banding kasasi ya kan juga ada upaya hukum yang luar biasa namanya PK itu tadi gitu ya nah meskipun uh, apa uh, kriteria umpamanya PK itu uh, sebenarnya kan agak agak lain gitu artinya uh, yang yang bisa diperdebatkan itu umpamanya soal kekeliruan hakim ya kekeliruan hakim itu kan relatif sebenarnya ya. Uh, tinggal sudut pandang saja gitu. Hmm. Tapi itu bisa digunakan untuk melakukan PK. Dan ini saya kira bagus ya dalam pengertian uh, apa meng mengontrol penerapan hukum pada level yang uh, pada level norma gitu, ya hmm. pada level norma. Nah karena itu kemudian uh, apa uh, kewenangan memeriksa PK itu juga menjadi strategis gitu dan okay. menentukan menurut saya karena tidak hanya mengkaji perbuatan gitu ya, tetapi juga di level normanya juga bisa diuji. Di Oke. Okay. Gitu. Ya, tapi Makan memang norma, hmm. uh, masih sesuai atau sudah sesuai penerapannya, nah itu juga diuji gitu. Okay. Jadi begitu, mas. Baik, terima kasih Pak Fikar. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang aturan tersebut, kalau menurut Pak Fikar tadi memang belum karena belum berlaku tiga tahun ya. setelah pengesahannya, sehingga Sambo ini akan mengikuti. Dan semua terdakwa nanti yang akan dibacakan vonisnya mengikuti KUHP yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana upaya-upaya dari penasihat hukumnya. Kita tutup dulu untuk dialog hari ini. Terima kasih banyak, Pak Fikar. Terima kasih, okay. Pak Martin, Pak Joko juga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. atas waktunya bersama kami Joko. pada ya, Pak Fikar, Joko. pagi hari ini. Ya, Pak Martin, ya. Ya. Salam Sehat. Terima ya, kasih. Untuk bapak semua, Selamat pagi Terima ya. kasih. Saudara kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Ada lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang terendam banjir, termasuk juga Makassar banjir masih menggenangi jalan-jalan dan permukiman warga. Selengkapnya saat lagi. Neo Remasil Neo Remasil. Remasil Formula efektifnya Redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu Neo Remasil Nyeri otot dan pegalinu reda, rejeki datang Neo Remasil Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dalam perkara pengujian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Senin 13 Februari 2023. Perkara nomor 108 tahun 2022 yang dimohonkan oleh Leonardo Sihaan dan perkara nomor 110 tahun 2022 yang dimohonkan oleh Dian Leonardo Beni. Dalam keterangan Presiden Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abriani, pengerapan, menjelaskan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga perlindungan data pribadi dimanapun masyarakat Indonesia berada. Lingkup pengaturannya berlaku untuk sektor publik atau pemerintah, dan sektor privat atau perorangan maupun koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Contohnya, saya dokter di rumah, praktik di rumah. Itu ada data, -data dokter, pasien saya harus dijaga dengan baik-baik. Saya, saya avokat. Di, pekerjaannya dari rumah, ya harus dijaga data-data pribadinya yang baik, kalau bocor ya dia kena. Nah itu sama juga kalau saya jualan di e-commerce, kan saya pasti dapat order mamanya. Itu ya data-data pribadi itu harus diperlakukan dengan baik, hati-hati, kehati-hatian. Semua harus mengikuti undang-undang. Jadi yang dikecualikan adalah kegiatan privasi dari rumah tangga itu. Kita hindari nanti anda tak pamannya menggugat uh, anaknya apa ponakannya atau suami istri jadi gugat-gugatan tuh. Coba nggak bisa itu, itu nggak boleh terjadi. Sebelumnya pemohon berpandangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu memberikan payung hukum bagi pengguna data pribadi, khususnya bagi pelaku bisnis e-commerce berskala rumah tangga, sebab rentan akan kebocoran data utama saat transaksi finansial yang dapat saja dilakukan oleh peretas dengan melakukan cybercrime ekonomi atas insiden kebocoran data. Bayu Wicaksono, Agung Sumarna, MKTP News, melaporkan.